Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Si Cemong Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun cara menghasilkan uang menggunakan aplikasi. Jadi ini ada aplikasi yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang dan kita bisa mengerjakannya kapan saja. Kita bisa sambil rebahan ataupun sambil santai. Aplikasinya bernama Buzzbrick. Ya, ini teman-teman. Aplikasinya Buzzbrick. Nanti link downloadnya akan saya taruh di deskripsi ya. Kalian tinggal klik saja. Kemudian kalian install. Dan juga kalian buka. Jadi setelah kalian download dan install, kemudian buka. Yang pertama kali kalian lakukan itu tentu saja harus registrasi ataupun login. Jadi kalian nanti setelah dibuka, kalian menuju ke menu dompet. Nanti di situ akan muncul perintah untuk login. Kalian bisa masuk login menggunakan Facebook ataupun dengan lainnya. Lainnya di sini kita bisa login menggunakan alamat email. Oke, setelah kalian login menggunakan Facebook ataupun email, nah kalian nanti akan masuk ya, dan kemudian sudah bisa mulai untuk mencari poin. Nah, kemudian kita yang pertama kita lakukan setelah kita login ya, kita menuju ke menu dompet ya. Di situ nanti apabila kita scroll ya, di situ nanti ada menu untuk memasukkan kode rujukan. Silahkan kalian klik dan isi kode saya untuk mendapatkan poin 33.000 atau malah biasanya bisa lebih dari itu karena levelnya ini sudah ke level 3. Jadi kodenya itu di sini ya, B21465054. Kalian masukkan kode tersebut untuk langsung mendapatkan poin 33.000. Bahkan kalau misal pas event-event dua kali lipat, kalian bisa mendapatkan 66.000. Di sini pas kebetulan ada event dua kali lipat, jadi dapatnya 66.000 poin. Nah, setelah itu cara mainnya untuk mendapatkan poin ya, selain kita memasukkan kode referral, yang pertama yaitu kita membaca berita. Jadi kita ke beranda. Jadi di sini banyak sekali berita ya yang bisa kita klik dan juga baca. Kita nantinya akan mendapatkan 100 poin di waktu-waktu yang biasa. Kalau misal ada event dua kali lipat ya seperti kali ini, maka poin akan dikalikan 2, jadi menjadi 200 poin. Contohnya seperti ini ya. Kita akan membaca berita. Nah, jika kita scroll ya ke bawah, nanti di sini ada indikator ya. Indikator yang berjalan di lingkaran-lingkaran ini. Jika sudah penuh, maka kita akan mendapatkan poin. Kita scroll sampai bawah. Jika sudah menyentuh bawah, maka akan mendapatkan poin. Nah, seperti ini. Anda baru saja mendapatkan 200 poin. Pokoknya teman-teman lakukan cara seperti itu. Jadi baca sebanyak-banyaknya berita yang ada di sini. Kemudian di tampilan beranda ini akan ada juga lingkaran ya, ini teman-teman. Nah, ini kita tanpa membaca berita pun kita bisa mengklik. Nah, maka
kita akan mendapatkan 100 poin. Jadi kalau event biasa itu, kalau tanpa tidak ada event itu kita mendapatkan 50 poin, tapi ini berhubung ada event dua kali ya, jadi poin dikalikan 2 menjadi 100. Nanti kita tunggu sampai penuh lagi. Jika sudah penuh, nanti kita klik lagi dan seterusnya seperti itu. Pokoknya sangat mudah sekali. Nah, ini ya sudah penuh ya. Kita contohkan lagi, kita klik. Nah, maka Anda akan mendapatkan poin. Kemudian kita bisa menonton video ya. Jadi yang ketiga caranya kita mendapatkan poin itu menonton video. Jadi di sini ada menu video ya. Kita contohkan di sini. Jika sudah penuh, kita klik. Maka kita akan mendapatkan poin. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi yang pertama tadi kita membaca berita, terus kemudian kita mengklik lingkaran yang ada di beranda ini depan, kemudian nonton video. Terus kemudian di sini ada give point yang diberikan setiap 1 jam sekali. Jadi yang keempat ini ya, ini ada give point yang diberikan setiap jam. Kita klik ini yang ada di pojok kanan atas. Namun di sini kita akan disuguhi video dulu ya. Kita akan disuguhi video. Kita tonton dulu videonya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita close ya. Ini di sini ada tanda silang. Oh, ternyata belum dapat. Kita ulangi lagi, teman-teman. Karena tadi ada kesalahan ya. Ada error. Kita ulangi lagi. Jadi pastikan internet kalian itu stabil ya. Kita coba lagi. Nah, ini kita dapat 2000 poin. Jadi ada event apa, ada gift ya, setiap jam 1 jam sekali itu diberikan. Terus kita beralih ke yang nomor 5, kita bermain spin. Jadi di sini ada roda putar ya, kita klik. Nah, di sini kita bisa memainkan roda putar, tapi ini ada syaratnya, yaitu kita harus mengundang teman untuk menginstal ini ya, aplikasi Buzzbrick ini. Jadi setiap orang yang diundang, jika sudah menginstal dan memasukkan kode, nanti kita akan diberi 10 kesempatan untuk memutar roda putar. Oke. Terus kemudian yang keenam ya, yang selanjutnya kita bisa mendapatkan poin dari mengundang teman. Jadi kita bisa invite teman ya. Kita undang teman ini ya. Terus kemudian kita bisa undang lewat WhatsApp, terus kemudian kita share linknya di Facebook ataupun di media sosial kalian ya. Nah, jika ada orang yang menginstal dan memasukkan kode referral kalian, maka akan mendapatkan poin. Terus kemudian juga ada di sini check-in ya, ini absen ya.
Ini kebetulan hari ini saya sudah absen, jadi sudah mendapatkan poin. Ini ada poin ya, dari kita check-in setiap hari. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah mendapatkan poin dan kita ingin mencairkannya? Nah, di sini ada menu ya, di dompet kita ada menu tarik saldo. Jika kita buka, nah di sini saya poin saya sudah 463.010. Ini kalau dikonversi di rupiah itu menjadi 6.398. Ini sebenarnya sudah bisa ditarik untuk yang 20.000 poin, namun saya menunggu yang 500.000 poin. Jadi biar poinnya banyak dulu baru kita redeem. Nah, untuk penarikannya kita ada dua alternatif ya di sini. Bisa kita tarik ke rekening Dana. Jadi kita download aplikasi Dana ya, di situ registrasi, kemudian itu kita jadikan alat ataupun penampung dari pundi-pundi rupiah yang telah kita kumpulkan melalui poin di Buzzbrick ya. Bisa melewati Dana ataupun langsung ke rekening bank. Jadi menggunakan rekening bank ya yang kita miliki. Caranya ya tentu saja sangat mudah di sini, jika poinnya sudah memenuhi, tinggal kita klik ya, kita pilih ya rekening Dana ataupun melalui rekening bank. Jika melalui Dana ini kita masukkan nomor telepon ya. Terus kemudian jika bank kita masukkan rekening, di sini kita pilih. Di sini hanya ada BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan juga BTN. Kemudian kita klik tarik saldo. Oke, mungkin hanya segitu dulu perkenalan aplikasi Buzzbrick ya. Kalian bisa kumpulkan poinnya. Jadi pas waktu kalian santai ataupun pas sedang tidak ada kegiatan, kalian bisa memainkan Buzzbrick ini. Oke, jangan lupa ya, masukkan kode referral saya B21465054. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Like jika kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.